Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Family Ansa. Di video kali ini jangan bosan ya, karena di dapur lagi. Nanti lain kali kalau ada rezeki papahnya, kita bikin video, bikin vlog di luar. Oke, di hari ini saya mau menjelaskan kenapa sih enggak upload. Maaf ya, saya sekeluarga minta maaf karena di sini memang jaringan beberapa hampir satu bulan ada anunya nih. Apa yang suka ngedit-ngedit apa namanya? Anak saya di samping. Satu bulan ini anak-anak sakit, kami sekeluarga sakit, dan yang paling penting itu jaringan bukan lelet ya, tapi memang mati, enggak mungkin ada katanya di satelit atau apa gitu. Nah, saya enggak ngerti. Satelitnya nabrak. Makanya saya minta maaf. Ini video ini yang ketiga. Dan jangan lupa tonton yang di-upload kemarin-kemarin sama kami ya. Jangan lupa ditonton. Nah, saya sekarang di dapur mau makan. Mau ditemani makan kan lagi. Sudah openingnya, yaudah kabur dulu. Nah, makan ini jumbo. Ini daun kates. Ini pohonnya. Batang. Jumbonya. Lama ndak ngupload video ini, bikin jumbonya. Enaknya ini. Terus ini daun kenikir. Tapi kali ini ndak direbus, saya ndak terlalu senang karena aromanya kalau direbus hilang. Jadinya saya sukanya langsung mentahan begini. Ada semangka. Terus sambalnya sambal bawang, sederhana tapi gak enak sekali. Sebetulnya saya itu sudah masak dari pagi, kesukaan papahnya. Oke, kita balik dulu videonya. Kayak apa baliknya? Nah, ini kesukaan papahnya, bandeng di Farumara. Ada juga kedung. Ini sisa kemarin sebetulnya ini. Ketupat, Allah suka banget ketupat. Iya, bikin soto Makassar. Tapi saya enggak video deh. Ya. Ini anak saya yang cowok itu kan sedang tipes kayak apa sih nyebutnya. Jadinya coba saya lihat anunya. Saya bikinkan bubur bubur nasinya saya lainkan sendiri, ini sopnya supaya enggak basi sampai sore. Nah, ini makanan saya. Oke, mari kita makan. Belum makan, berdoa dulu. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Balik karena pimarat karena makin aja panama. Amin. Kafi nggak makan kan? Enggak. Kak lihat sih mukanya. Apa? Kalian masar. Editor. Legendnya. Ada editor. Kak lihat sih mukanya sini. Gak mau. Sini. Biar misterius. Kak Kafi. Ayo sudah makan. Udah makan aja sudah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah cuci tangan ya. Suaranya. Tar. Manis. Batang pepaya ini sebetulnya enggak pahit, sama sekali enggak pahit. Manis. Yang pahit itu ayam. Sini sebentar. Daunnya. Makanya terkadang orang tarak di luar ini. Enggak usah. Itu lamanya. Anak saya sudah makan ini aja, yang belum makan ini. Ayam. Mau minum obat ya? Ah, mainannya lah. Makan bubur. Ambil buburnya baru makan ini. Kadang orang mau masak daun pepaya itu harus dicampur-campur supaya enggak pahit. Karena memang pahit sekali. Cuma kalau saya ya sukanya pahit. Tapi kalau ini manis. Bagi teman-teman yang mau coba lah. Coba deh. Enggak minta semangkanya lah. Begitu iya. Semangka sampai ya tuh. Lihat mukanya, Kak. Udah boleh.
Nanti. Saya nggak bisa makan sesopan orang-orang itu. Saya seperti ini, tapi mungkin nanti saya coba ya. Pahit kan? Enggak, manis ya. Manis. Itu agak tuh. Nah, itu coba. Kok gitu ya, pahit dong di situ. Mirip timun, tapi ini manis. Ya, agak pahit-pahit sedikit, cuma enggak ada sih, memang enggak ada. Mama. Dede enggak boleh makan ini dulu, masih kecil nanti sakit perut. Enggak boleh. Mama nukar. Iya. Makan Dede. Mak nanti. Enggak. Enggak, sayang cewek ini ikut saya. Enggak ikut ikutan. Banyak yang tanya. Enggak pahit kan? Enggak. Enak. Makan. Jadi kalau bagi yang enggak suka ya, enggak suka. Enggak paksa. Enaknya. Enggak pakai apa lah. Enggak pakai ikan. Enggak pakai. Enak. Sudah. Kita lihat. Ayam. Bukan. Nama itu nikir. Kan nikir. Sayur itu enak bah. Jadi bagi teman-teman yang merasa kok tiba-tiba menghilang, nggak bikin video, nggak tiap lagi nih, bertanya-tanya kenapa, ya karena untuk telepon pun susah, mirip di dalam hutan ya, belakang rumah memang hutan. Ada lagi gangguan. Kemarin pas makan pakai tangan kiri, padahal tangan kanan. Belum ngecut kan? Jarak yang kado lensa ya baru. Hah? Apa kak? Tidak apa-apa, aman aja. Semuanya dihabiskan kemarin kali. Tidak apa-apa, ngecut apa? Tidak apa-apa, gue beli lagi nih cek. Pak kelihatan. Mudah bikin ketupat, susah buka ketupat. Orang sebelah. Enak loh makan ketupat. Sama aja kayak nasi. Ya memang nasi. Weh.
Dipotong kak, dipotong kak. Gak usah. Gak apa-apa ya, jatuh. Ada angin lagi. Gerak-gerak mejanya. Bukan meja, angin enggak. Ternyata sambalnya pedes. Enak. Memang pedes. Ibunya ala aja bengkak lama. Caranya. Enak kalau itu mah. Kenapa enggak boleh? Sekali lagi. Enggak apa-apa. Enggak. Belum tahan. Enggak. Apa marah nanti? Sekali lagi. Belum tahan balutnya nanti. Karena masih bocil. Jangan bosan ya kalau kepanjangan ya. Nggak matok. Sudah? Besar-besar wortelnya. Iya, jumbo. Kentang. Hari ini dia enggak sekolah. Ket perut. Pekerjaan sekolah banyak. Ini sakit perut. Nama kan apa sih, nyedot-nyedot apa itu? Oke teman-teman, saya mau menikmatin ini semua ya, pelan-pelan. Terima kasih yang sudah mendukung dan mungkin menunggu munculnya saya di family. Angka kalau bukan family keluarga. Ditungguin gak sih sama teman-teman? Mohon maaf kalau ada kekurangan, terus kurang memuaskan di video-video saya. Dan terima kasih yang sudah menonton, subscribe, lonceng. Terima kasih yang sudah mengkomen. Komennya juga banyakin, ramein komennya. Ya. Dan memberi saran, saya akan berusaha untuk menjadi yang lebih bagus lagi, lebih baik dan belajar. Dan belajar saya ini ada pendukung yang sangat saya butuhkan, yaitu papahnya dan anak saya ini nih. Dia gak mau karena lagi kucel, biasanya dia ganteng. Ini tipe satu minggu baru kelihatan penyakitnya, makanya dia gak mau. Tapi mereka selalu mendukung seperti teman-teman. Oke, sampai jumpa. Kakak jangan pergi dulu. Itu kakak belum lihat mukanya. Dia mau. Boleh. Ramen dulu. Kita tutup. Ramen dulu komennya, baru coba kasih lihat mukanya. Oke. Spoiler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di satu. Enggak boleh gitu. Pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Komentarnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.